Pemirsa, tawuran dua kelompok pemuda di kawasan Cipinang Besar Utara Kamis pagi kembali terjadi. Tawuran dengan senjata tajam ini sudah 4 kali terulang. Kali ini satu warga mengalami luka-luka. Wilayah Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur kerap menjadi lokasi tawuran dua kelompok pemuda. Kedua kelompok mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan batu. Satu pria menderita luka sabetan senjata tajam dalam tawuran ini. Aksi tawuran yang kerap terulang membuat warga kini resah. Stefanus Wangge melaporkan, belum diketahui pemicu terjadinya tawuran. Warga berharap kepolisian melakukan patroli lebih sering di kawasan rawan tawuran ini. Terlebih, lapak pedagang kerap menjadi sasaran perusakan.